Halo bro, balik lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan bahas apa penyebab motor menjadi boros bahan bakar dan juga solusinya. Buat kalian yang sekarang sedang mencari penyebab motor boros, pastinya kalian sedang mengalami boros bahan bakar di motor kalian. Soalnya kalau motor kita boros, itu bikin pengeluaran biaya untuk membeli bahan bakar juga akan meningkat. Penjelasan ini dikhususkan buat kalian yang motornya masih menggunakan karburator. Buat kalian yang motornya sudah menggunakan sistem injeksi, dipastikan irit. Karena untuk sistem injeksi itu diatur oleh sistem komputer, jadi dipastikan pencampuran antara bahan bakar dengan udara pasti pas dan maksimal. Ada 5 penyebab mengapa motor menjadi boros bahan bakar. Untuk yang pertama adalah karburator motor kalian kotor. Karburator yang kotor bikin pencampuran bahan bakar dengan udara tidak maksimal. Biasanya dikarenakan lubang angin yang ada di venturi karburator tersumbat oleh kotoran. Itulah yang menjadikan pencampuran bahan bakar dengan udara lebih banyak bahan bakar. Otomatis pemakaian bahan bakar menjadi lebih boros. Untuk solusinya adalah dengan servis karburator secara rutin. Terus yang kedua adalah settingan karburator yang salah. Ini adalah penyebab motor boros yang kedua. Karena untuk menyetel karburator itu diperlukan feeling yang kuat. Jadi buat kalian yang suka otak-atik setelan karburator tapi belum paham, lebih baik jangan. Karena jika salah setelan akibatnya enggak hanya boros, yaitu bisa bikin motor susah dinyalakan dan juga motor kalian bisa brebet. Untuk melihat settingan karburator sudah benar apa belum, kita bisa melihat kepala busi. Jika kepala busi berwarna merah bata seperti ini, itu menjadi pertanda bahwa settingan motor sudah pas. Namun jika kepala busi berwarna hitam, itu dipastikan motor kalian boros bahan bakar. Untuk yang ketiga adalah filter dilepas. Buat kalian yang suka modifikasi motor, pasti kalian pernah melepas filter karburator. Memang jujur saja, jika kita melepas filter karburator itu akan meningkatkan performa motor meningkat sekian persen lebih besar. Namun jika kita melepas filter karburator itu akan membuat bahan bakar yang sudah bercampur dengan udara itu menyembur keluar dari moncong karburator atau venturi. Untuk solusinya adalah dengan memasang kembali filter seperti semula, seperti bawaan pabrik. Yang keempat adalah gaya kalian mengendari motor yang salah. Buat kalian yang suka buka gas dalam-dalam, itu juga bisa menjadi penyebab motor kalian menjadi lebih boros. Karena jika kalian suka mengendarai motor di RPM tinggi atau gas tinggi, otomatis konsumsi bahan bakar juga akan meningkat. Dan yang kelima adalah motor kalian sudah dimodifikasi atau di bore up. Kalau motor kalian sudah dimodifikasi, itu sudah pasti bahan bakar motor kalian juga akan boros. Aku sarankan buat kamu yang motornya dipakai untuk harian, lebih baik jangan dimodifikasi, khususnya bagian mesin. Jika kalian tetap ingin modifikasi, kalau aku sarankan modifikasi bodinya saja agar bahan bakar tidak boros dan juga tidak beresiko jika dikendarai setiap hari. Ya bro, itulah beberapa penyebab mengapa motor kalian boros bahan bakar. Kalau kamu suka video ini, silahkan tekan like dan juga jangan lupa untuk share videonya.